Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rizim Rapi. Kali ini proses penurunan batu lumayan banyak ya. Di atas ini batunya lumayan nampak semua. Posisi lokasinya jadi sempit karena batunya belum diangkut oleh armada ya. Jadi masih banyak batuan yang agak besar. Dan ini batu unton yang kemarin dibuat cowek ya. Pernah saya review pembuatan cobek. Dan hiasan-hiasan ini. Bagi ini Mas Supri sedang membersihkan lokasi dengan membersihkan batu-batu yang besar-besar ini ya, supaya luas nanti proses penurunannya tidak terganggu dengan batu-batu yang di atas dan proses pengambilannya. Kali ini Bang Gasti dan Bang Anto menyisiri tebing ya. Tebingnya disisir terlebih dahulu agar tempatnya agak lebar sedikit. Batunya juga lumayan besar ini ya. Dalam pasir terdapat batu-batu yang agak besar-besar ini. Dan Bang Anto yang membuang batu atau membuang koral ya, proses pembersihannya. Kali ini Pak Nur membelah batu ya, karena mengganggu ini batu ini ya, mengganggu proses pemuatan dan pencariannya pasir, jadi harus dibelah ini sama Pak Nur. Ais tekan isor yo.
Watune remuk-remuk kuwi. Kang Desti tetap semangat walaupun terhindar oleh batu-batuan ya. Tetap semangat dalam mencari nafkah demi keluarga. Ini dia Bang Kesti. Kali ini menggunakan tombak ini. Patah ini ya, patah. Cepat kok. Cilik cendhek ning landhep e. Gede tugal-tugal. Gawian dhewe po? Kali ini Bang Desti menggunakan tombaknya ya, karena mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi tetap waspada lah demi keselamatan.
Esok-esok es ngongkal-ngongkal watu. Lokasinya seperti ini kan. Semua banyak batu. Dan ini batu yang buat hiasan dinding, tobek dan sebagainya. Dan sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezeki kalian semua. Amin. Wow, amazing. Ya, kali ini Mas Kuncung posisi mau menurunkan batu dari bawah ya. Posisinya sangat berbahaya. Sudah terlihat retak, jadi harus diturunkan oleh Mas Kuncung kali ini. Tebingnya lumayan tinggi juga nih rekan-rekan. Kalau dari atas nampak terlihat jelas ketinggiannya tebing ya. Ya, ini dia. Terlihat retakannya dinding pasir ya. Sudah terlihat.